Semua apa kabar? Semoga kalian sehat, rezeki lancar, dan dimana saja dilindungi Allah. Oke, terima kasih semua ya pada teman-teman saya, sobat-sobat semua, subscriber semua yang selama ini mendukung channel saya, channel Giono Trisnadi. Saya ucapkan yang kemarin sudah Natalan, saya ucapkan selamat merayakan Natal. Dan malam nanti tahun baru, bagi semua teman-teman semua, saya ucapkan selamat merayakan tahun baru. Semoga tahun 2022 Anda semua sekalian penonton saya semua sehat, rezekinya lancar, rezekinya banyak, dan di mana saja dilindungi Allah. Oke ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini. Nah, hari ini saya melakukan pemeriksaan MPM ya, itu bahan pakan ternak. Ini teman-teman baru periksa semua. Oke ya, tapi hari ini saya mau membahas tentang ada pertanyaan dari teman YouTube, bagaimana caranya impor telur ya, dan ekspor telur dan impor tepung telur. Oke, kita bahas tentang perteluran ya. Oke teman-teman, berikut ini pembahasannya. Cara impor telur. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh importer, mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, kemudian melapor kepada petugas dengan membawa persyaratan dokumen tersebut. Pada tahap pelaksanaan kegiatan impor, importer melapor kepada petugas bahwa barang sudah datang, kemudian mendampingi petugas karantina untuk melakukan pemeriksaan dan ketika membayar PNBP. Dokumen persyaratannya apa saja? Yaitu surat rekomendasi pemasukan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, health certificate dari negara asal, dan certificate of owners bila diperlukan. Nah, tindakan karantina apa saja? Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, perlakuan, dan masa karantina 21 hari untuk telur retas dan pemberian sertifikat pembebasan. Biaya tindakan karantina, contohnya impor telur konsumsi 20 ton, pemeriksaan fisik Rp25 per kilo. Jadi total jumlah biayanya adalah untuk 20 ton adalah Rp505.000. Untuk impor telur tas per butirnya 25, untuk 20.000 butir ya totalnya adalah Rp505.000. Impor tepung telur 20 ton, pemeriksaan fisiknya 25 per kilo, total jumlah biaya adalah untuk 20 ton adalah Rp505.000. Untuk prosedur ekspor telur, langkah-langkah yang dilakukan oleh importer, persiapan dokumen persyaratan yang diperlukan apa saja, melapor kepada petugas dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan, dan pelaksanaan kegiatan ekspor. Eksporter melapor kepada petugas bahwa barang sudah siap, mendampingi petugas melakukan pemeriksaan dan membayar PNBP. Dokumen persyaratannya apa? Pertama adalah import permit dan negara tujuan. Kedua adalah surat keterangan kesehatan produk hewan dari Dinas Peternakan setempat. Tindakan karantinanya, pertama pemeriksaan dokumen tadi yaitu impor permit dan SKH, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel apabila diperlukan, perlakuan apabila diperlukan sesuai impor permit, dan pemberian sertifikat kesehatan. Biaya tindakan karantina untuk ekspor telur konsumsi 20 ton, pemeriksaan fisik Rp15. Jadi kalau ekspor 20 ton biayanya adalah Rp305.000. Kegiatan eksportasi telur retas per butir
tulisan di standar 15 rupiah. Jadi total biayanya 305.000 rupiah. Untuk biaya eksportasi tepung telur per kilonya 15 rupiah. Kalau ekspor tepung telur 20 ton biaya adalah 305.000 rupiah. Nah, ini untuk pengiriman telur di dalam negeri. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengirim: persiapan mempersiap dokumennya dan melapor kepada petugas karantina dengan membawa dokumen persyaratan yang dipersiapkan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pengiriman, pengirim melapor kepada petugas bahwa barang sudah siap dan mendampingi petugas untuk melakukan pemeriksaan fisik dan membayar penerima negara bukan pajak. Dokumen persyaratannya yaitu SKKH atau SKPH dari Dinas Peternakan. Tindakan karantinanya, pemeriksaan dokumen. Jadi SKK tadi diperiksa, dilakukan pemeriksaan fisik, pengambilan sampel bila diperlukan, perlakuan bila diperlukan, dan pemberian sertifikat pembebasan atau sertifikat kesehatan. Ya, tindakan karantinanya, pengiriman domestik telur konsumsi 20 ton, biaya karantina adalah Rp15 per kilogram untuk 20 ton, jumlah total biaya adalah Rp305.000. Untuk pengiriman domestik telur tetas, ini telur tetas ya, Rp15 per butir. Jadi kalau mengirim 20.000 butir, total biayanya adalah Rp305.000. Untuk pengiriman domestik tepung telur, ini biaya karantinanya ya, untuk 20 ton. Kemudian pemeriksaan fisiknya Rp15 per kilo. Jadi total jumlah biaya adalah Rp305.000. Oke, begitu teman-teman ya. Semoga semua rezeki lancar, sehat, dan selalu dilindungi Allah di mana saja berada. Dan tahun 2022 adalah tahun keemasan, dan selanjutnya selalu sehat, rezeki lancar. Oke, Indonesia lebih baik. Semoga tahun depan rezeki lebih lancar dari tahun ini. Oke, dan sehat, lebih selamat. Sukses dari sekarang. Oke, gitu ya. Ucapin selamat tahun baru dong. Selamat tahun baru 2022 untuk semuanya. Ayo Mas Munawir, ucapin Mas Munawir. Yang keras. Selamat dari Natal dan tahun baru. Tahun 2022 semoga sukses selalu. Rezeki lancar. Semoga rezeki lancar. Pada dapat bisa beli mobil semua. Pada bisa dapat beli mobil semua, amin. Oke. Mas Munawir juga bisa beli mobil dan rumah ya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih.